Koko tuh saya duduk. Iya, mau cuma duduk di mana ini? Nah, ini siapa lagi? Ini. Mana juga kan? Mana mau? Ini aku cuma kan tinggal tempat ambil tuh. Dia ngikut. Oke. Bergodikan oleh sama aku. Yang tujuh kan udah? Yang tujuh. Oke. Masing-masing yang mana? Yang mana? Ketum mana ketum? Biar dia di situ ditinggal kita. Saya juga ada kemerdekaan juga. Jam satu kah? Adi, lu bilang begini. Hei, Adi jangan. Kemarin ada yang lewat laut dan lewat udara. Terus kita packing. Barang kita total ada hampir kurang lebih 7 ton. Hampir 7 ton. 7 ton mungkin ada 3 ton itu yang kita bawa dari Kupang. Selebihnya kita belanja di sini untuk menaikkan UMKM masyarakat Flores Timur. Untuk tersebar berapa pengungsi warga yang dibagikan bantuan tersebut? Ya, memang ada beberapa tempat yang sudah yang disera kepada kita, tapi kita mencoba menginvestigasi sendiri, turun sendiri, dan akhirnya pilihannya di Pulau Lera ya. Di Pulau Lera ini, karena di sini ada sekitar 40 titik tenda-tenda mandiri yang dibikin sama masyarakat. Total jiwanya hampir sekitar 700-an. 780-an ya. 780-an jiwa. Dan 279 KK ditambah 97 yang di 97 yang di atas. Di atas. Ya. Jenis bantuan, Bang? Ada banyak sih ya. Ada beras, susu, gula, minyak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.